Emporium. Alas ya, dipem pesan. Karunya ih. Karunya. Kan dihijab. Ya, banyak-banyak ketawa, nyawul, gelis, tong lebat cemberut. Ih. Astagfirullah, jangan begitulah Bunda. Dia aslinya orangnya sangat ceria. Masa sih kita kayak apa yang kamu lihat di kamera itu belum tentu lihat aslinya. Serem gak kalau aku gini terus selama live? aduh, serem gak? Benangnya masih ditusuk. Serem gak kalau aku gini terus? Dia habis perawatan kok di botox tuh, tau gak? Ditusuk-tusuk itu tuh si sel-selnya, urat-uratnya kaku. Aku pernah loh, aku gini-gini juga perawatan. Gini-gini. Coba nih, gak usah pakai. Gini-gini juga. Coba gak usah pakai filter nih, lihat mukaku. Nih bagus tau nih tuh, karena aku perawatan. Kok ada jam sih, ada jam nih mah. Mana sih filternya tadi? Ini mana sih filternya? Gini-gini juga ya, jelek-jelek juga ya. Pesek-pesek juga nih perawatan nih. Tapi tidak mau merubah ciptaan Tuhan. Tetap yang ori aja. Alis ori, hidung ori, mata ori, bibir ori. Ya, gak ada yang dirubah. Insya Allah. Mudah-mudahan bertahan ya. Dagunya asli, ya Allah, asli. Coba kamu lihat aku yang zaman-zaman Majapahit. Semuanya panjang ya, gak ada filler-filler. Ya. Semuanya panjang. Ih, jelek banget tuh, jelek. Eh, filternya goreng bersalah, sok berikan ya. Gimana tadi tenu ya? Ini aja. Ya. Jangan apa ya? Kita tuh jangan terlalu menjudge orang sembarangan. Dia kayak tampil cemberut, dikira dia lagi galau atau apa enggak. Coba kita lihat persepsi yang lain, mungkin oh dia habis perawatan nih. Mungkin kan kalau habis dibotoks agak susah dia buat kayak gerak a u e o. Coba kalian kalau udah direnovasi hidung, dia tuh gak makan, gak minum, jadi kayak susah kaku gitu loh. Ya kan? Ya. Benar. Nah kan, Bunda Dewi katanya tadi jangan cemberut mulu. Syukuri apa adanya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anu. Cemberut juga bagian mensyukuri. Mensyukuri yang punya. Ini jelek banget sih. Nah sih filternya jadi kira terima lain iya. Mana ya tuh, dan dipindah-pindahkan monyong. Otkon yang gian liper. Anjir, kalau ikut tiga aja aku Daniel. Tak iya meren. Lain. Buat gak ada. Mending ketemu asli yuk. Aslinya malah lebih bagus. Coba ini. Nah itu aja. Apa yang kalian lihat di kamera tuh hanya 25% saja kecantikan yang kita pancarkan. Aduh, yuk ah kita bobo. Nyi cepon lah, nyi eka belas ngelas kedap. Ah, mani mater lucu tuh, mater keresep meninggal imane. Tinggal ya tuh, jangan undang-undang ya. Sik syak syok tempona. Maksudnya cantik banget, Masya Allah. Masa sih pipi? Elsa kocak ini. Nomor air dulu, nggak bisa terlalu. Yuk, ngobrol lagi yuk. Yuk. Kelak. Bunda-bunda, kita sharing ya. Tidak ada maksud atau tidak ada niat untuk mengajari orang yang lebih
berpengalaman atau lebih tahu dari Elsa, karena sejatinya Elsa bukan anak kemarin sore juga ya, tapi kita sama-sama berdiskusi gitu, baik tentang Wulan, tentang yang lainnya gitu. Betul gak? Betul. Kalau bahasa Sunda mah, bahasa Sundanya mah gini istilahnya, ulah mapatahan ngojai kemeri gitu kan. Kan meri itu dia udah pandai berenang, atau ikan tuh udah pandai berenang, tapi dia tuh sok-sok ngasih tahu. Tapi ini bukannya, kita mah sharing aja ya, sharing bertukar pikiran, sharing bersama Gen Z. Kita kan Gen Z. Katanya kalau diam kelihatan judes. Aku juga dulu ngira dia anaknya judes, tapi pas aku kayak bilang follow back, dia nge-follow back dulu pas aku kenal. Terus pas video call dia angkat, pas di kompetisi enggak di reject. Ngobrol biasa seru. Makanya kita jangan menjudge orang dari covernya gitu. Dia cemberut bukan berarti dia bete atau gimana, mungkin karena emang judes mukanya kayak gitu. disuruh live TikTok sama mama katanya. Di sini aja katanya. Gak apa-apa, di sini aja dulu ya. Ayo tanyain lagi dong Elsanya. Sharing ya, kita diskusi sharing, ya. Diskusi. Tentang apa kek, atau perjalanan Elsa nyanyi, atau perjalanan Wulan, atau dulu waktu Elsa kecil pernah dibayar 75.000 manggung. Kamu berapa paling 15.000. kecil? 15.000. 15. Aku sebenarnya gini, dulu itu aku lewat calo, sebenarnya aku dibayar 150. Cuma yuk banget orang. Aduh. Nun banget orang atau kok celongkin. Sumpah, Bang. Iya, begini we. Geuleuh aja jeung lalaki. Gak apa-apa ya Bunda. Kita mah apa adanya, yang penting kalau pakai filter mah biar enak dilihat aja. Enggak kayak kusemnya, deril kusemnya kelihatan gitu kan. Bisa kenal sama Wulan di mana? First impression dong. Boleh nih, menarik nih. Bentar, jelek filternya. Nah, ini. Pertama kali kenal Wulan di, karena kita kan sama-sama, aku KDI 2020, dia LIDA 2020. Jadi pas dia 9 besar tuh, udah sampai 9 besar lagi enggak follow-nya. Nih 12 besar. Ya, udah nge-follow lama. Cuma emang saling tuker WhatsApp gitu. Nah, terus abis itu wacana pengen ketemu, tapi gak jadi-jadi. Akhirnya kemarin, tahun berapa? 2000 berapa orang kemarin teh? 2023. Ketemu, sering lagi terus ketemu. Padahal aku jadi kuliah Jakarta, dia di Depok. Iya. Juara keberapa? Aku kelima besar. Tapi waktu itu belum pakai hijab. Ketemunya di Depok pertama kali. Nyamperin ke rumah dong. Nih cegil ya. Main. Karena diajak ya, gak mungkin gak diundang juga kan. Gak diajak, masa kita nyusur sendiri ke rumah orang. Kan gak sopan. Siapa yang follow duluan? Elsa yang follow duluan. Yang dan follow back juga. Mungkin karena tahu oh ini sama-sama kontestan nih gitu. Arni mau ke shoot gak? Enggak. Arni wayah kio sare. Kita ingin jam setengah sebulan. Elsa itu kan manggung. Lagi senyum dia. Kenapa nyorotin gue? Elsa cek mama jam 11 kudu. Siapa tua? Kita seumuran.
Kenapa gak ikut Lida aja El? Oh, first impression anaknya baik banget, super humble, cute. Takut diberang peres sih, tapi hanya aku yang merasakan. Intinya dia good girl. Amin ya Allah. Chattingan sama siapa? Yes. Kepo. Good girl, hah? Chattingan sama siapa ulo tanya? Banyak lah chattingan. Banyak lah, biasa bisnis lah, bisnis bayawak. Elsa cocok kalau kumpul sama Wulan, ya namanya juga sefrekuensi. Di Gayboy besok Elsa harus ikut, ke tahu nih, Bu Owner. Iya, ikut. Ikutlah, biasa jadi tim sukses di belakang. Nanti Elsa mau dandan kayak biasa dia jadi manggung. Kru. Iya. Yep. Nih Wulan lagi chat sama Mbebnya enggak? Itu lagi ada bisnis aja. Apa itu Mbeb? Ya. Bayawak gak tuh, bisnis bayawak, aduh. Kenapa sih kalian belum pada bobo? Apa yang kalian harapkan dari live kita? Kerendeman? Kecomelannya Wulan? Biarku pendek, tapi nyaman dipeluk. Jarang main sama Ram, Ram lagi sibuk. Dan dulu kan dia sempat main ke Tasik karena ada nenek sama uaknya, tapi udah meninggal, jadi jarang kesini lagi. Inilah ya, kecanduan katanya. Candu, 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 candu. Elsa bayi sama Wulan, Wulan juga bayi sama Elsa. Makasih Elsa. Cuma mau lihat kabarnya Wulan katanya. Allah bunda Leviar cok. Aku terharu tahu kalau ada orangnya. Misalnya kayak aku gak posting-posting terus banyak orang yang nanyain tuh, kayak terharu. Ya Allah segininya orang sayang sama aku ya kayak. Nah karena makanya kamu harus bersyukur sayang. Aku selalu bersyukur. Cus, alhamdulillah ya. Orang yang kita sayang tuh bukan kita mengharuskan punya pasangan aja. Walaupun ya, kita gak punya pasangan, ya orang-orang yang sayang sama kita kayak bunda-bunda, itu tuh udah lebih dari apapun menurut aku. Karena ya rasa sayang itu tidak diharuskan dari pasangan, dari orang tua, dari teman terdekat, sahabat, gitu. Tinggal ingat tuh buat mana? Elsa besok mau nyanyi tau? Isi yang lima watt. Elsa besok mau nyanyi, kalian mau mau? Assalamualaikum Dede Elsa. Waalaikumsalam. Tuh yang sayang lebih banyak Cina. Amin. Cuma ngarek kepala sana lagi. Dasar mah. Mau tidur seharian kerja capek, tapi lihat Ulan lagi lab, jadi capeknya hilang. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih ya. Kan nonton live seru nih. Emang live seru hari ini. Jadi aku tuh bersyukur banget sih sekarang. Banyak teman-teman baik. Elsa kenalkan banget sorangan. Tadi like di ai. Sah sih eta Wulan apa like? Iya di like atuh. Oh iya. Komen. Rawat dirimu nak. Aku rela begadang loh saking pengen nonton live Neng dari tadi pantengin TikTok sama Egy hanya nunggu Neng. Masya Allah. Makasih banyak ya. Aku terharu banget. Banyak memangnya aku
boneka. Gara-gara sering puter lagu yang iya Neng, sampai-sampai kalau lagi video call sama orang rumah terus ada notifikasi Neng live, langsung tamatin video call-nya karena saking mil. Rasa punya anak ya, Masya Allah. Makasih ya udah selalu sayang sama aku.